Nah. Mana sini? Mana? Pak. Tuh. Buruan Pak, Pak udah ngelipur buruan kita ke dia. Pak. Oke, silakan gua pukul. Silakan gua pukul mati. Lu bakal gua ini. Lu orang Cina. Orang sini. Pijak, gua aja. Dan lu. Kita tahu lah, Pak. Kita tahu lah, Pak. Gue pun tahu lah, Pak. Ini sambil duduk lo injek sono. Gue sambil duduk sakit. Duduk. Lu lao da cha bang. Jangan gua sawo kan. Run, gua kan. Lu bisa. Bang kok dia pada pasya tu. Hei, dia pasya tu boleh. Pa boleh. Jadi ini pao kan ni dalam. Ni pao. Baiklah saudaraku, ini sekilas ya terkait masalah ini viral video ini. Ya viral ini pindah ya. Jadi video ini viral guys. Ini diduga TKA Cina menangkap warga lokal ya. Menangkap warga lokal itu kalau dilihat dari pembicaraannya, tapi untuk pastinya ini saya belum tahu di mana dan kapan. Tapi kalau dilihat ini arealnya di seperti di jalan tol, kayaknya jalan tol yang baru dibangun, dan ini tentunya ada di Indonesia. Ini kalau saya baca di beberapa grup-grup medsos bahwa TKA Cina tangkap warga lokal. Nah, pertanyaan ada apa? Nah, ada apa? Karena yang TKA Cinanya tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang ditangkap juga kalau nggak salah itu sampai tangannya diikat ya pakai, cuma saya nggak perlihatkan di situ. Dan yang ditangkap juga ini tidak bisa berbahasa Cina. Jadi tidak nyambung. Yang jelas di situ dalam ucapan yang kita dengar bahwa yang sedang tertidur warga negara Indonesia minta supaya duduk, tapi TKA Cinanya ini nggak paham ya bahasanya. Mungkin ada di antara saudara yang tahu permasalahan ini sebenarnya masalahnya apa? Ya saya pun hanya bertanya. Karena ini lagi viral ini video. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Ini saja kawan. Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Dan ini bisa segera ditangani oleh pihak yang berwajib terkait masalah ini. Takutnya mau rembek kemana-mana. Yang tahu masalah ini atau video ini silakan komen di video ini kawan. Baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.